agak tergesa-gesa kembali membuka permainan mencari Hakim Hasan. Baik daripada gerakan ni, Hakim Hasan mencari ruang di bahagian dalam. Percubaan dari Ali Mubaf, cantik jaringan pertama bagi pasukan pelawat pada minit ke-13 untuk membenarkan mempunyai satu peluang untuk kaki kanannya, tetapi Oliver berada lebih dekat kaki kiri, lembatan rendah dan kuat. First timer dari Oliver untuk jaringan ketiga secara peribadi pada musim ini. Terus memberikan kelebihan untuk pasukan Kapan. Satu terupas yang sangat baik menjadi Nur Hakim Hasan. Ruang buat Nur Hakim, satu cutback jadi Fidayo. 2-0 jaringan untuk pasukan Selangor. Sekali lagi gerakan dari Nur Hakim Hasan membuka permainan di sebelah kiri, menghadiahkan ruang buat Ifidayo. Jaringan kedua untuk musim ini bagi Ifidayo. 2-0 bagi pasukan Selangor dari pasukan UiTM. Bola sampai kat kakinya, beliau telah lihat sebelum membuat hantaran gerakan yang dilakukan oleh Ifidayo. Dan Victor Nerono kemungkinan akan kecewa beliau tidak lebih rapat daripada belakang. Larian Ifidayo sangat bijak untuk memotong ke depan.